Astera Resort, one of the best places to relax and stay in Bali. The most extensive and greatest facilities and services are available here. Alah, syuting video kayak gini sih gampang, bro. Bikin video kayak gini paling murah harganya. Sebentar. Saya mungkin bisa klarifikasi dulu bagaimana proses kreatif pembuatan video lewat pengalaman saya di video ini. Dalam sebuah tim produksi, saya biasanya terlibat menjadi seorang penulis naskah atau seorang produser. Jadi, sebelum ke tahap produksi, naskah perlu melewati serangkaian revisi berhari-hari. Kurang tidur hingga burnout itu hal yang sudah pasti. Saat proses produksi, saya kerap melibatkan banyak SDM freelance di bidangnya, sehingga komunikasi dan kekompakan antar divisi sangat diperlukan. Jadi, saya dan tim gak cuma pencet tombol record doang. Tim juga perlu men-set up kamera, gimbal, lighting, hingga mengatur blocking para aktor sebelum proses syuting dimulai. Ditambah lagi, saya dan tim menggunakan berbagai alat keperluan syuting yang profesional bernilai jutaan rupiah. Eits, jangan seneng dulu. Keributan masih belum berakhir di produksi. Masih ada loh tahapan-tahapan pasca produksi yang tentunya menyita banyak waktu dan energi. Jadi gimana? Bikin video tidak mudah bukan? Dan juga tidak murah. Buat para klien yang nawar harga murah, harga teman, atau buat klien yang minta deadline cepat, wajib tonton video ini. Salam kreatif!